Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya mau review hasil painting atau eye brush. Ini ada unit crush gear, namanya Garuda Eagle teman-teman. Oops, copot, sebentar ya. Oke, sudah dipasang partnya. Oke, Garuda Eagle yang saya cat ini teman-teman, ini unitnya ini ya, namanya SMP. Jadi ini versi animenya dari Crush Gear Garuda Eagle teman-teman. Dan ini official dari Bandai ya. Dan jadi ini bukan 3D printing, jadi ini benar-benar produksi dari Bandai official. Tapi diproduksinya terbatas teman-teman. Jadi di Indonesia itu ini kit udah lumayan rare ya dan mahal lagi. Oh ya. Ini adalah kali ketiganya saya ngecat body Crush Gear Garuda Eagle yang SMP ini teman-teman. Jadi ini udah body yang ketiga ya. Dan untuk konsepnya ini ngikutin versi dari animenya, warnanya ya, dan atau ikut dari dekalnya teman-teman. Oh ya, untuk bagian senjata depan, bagian pedang ini nggak saya cat karena bawaan dari pabriknya ini sudah di repaint ya, warna silver, dan ini bagus banget. Lalu di sini juga ada untuk part gore-nya juga nggak saya repaint ya, karena di sini sudah di repaint dari Bandai. Jadi kalau misalnya saya repaint sayang banget ya, karena ini udah bagus banget teman-teman warnanya. Nah di sini selain cover, saya juga ngecat bagian tamengnya dan bagian wheel setnya teman-teman. Nah copot lagi, nanti aja ya. Jadi bagian wheel set ini juga saya repaint ya teman-teman. Bagian belakangnya saya repaint juga. Untuk finishingnya body ini glossy ya, kecuali di bagian rodanya atau wheel weavernya, ini warnanya dope teman-teman, karena dia silver ya. Lalu di sini ada warna gradasi orange ke kuning. Oh ya, buat kalian yang punya Crush Gear SMP juga atau Crush Gear apapun itu, kalian bisa ngechat di saya teman-teman. Nanti chat aja di IG Peditus Official. Kalian bisa tanya-tanya dulu ya ke saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you.